Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya teman-teman. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas tutorial kembali cara mengubah logo channel YouTube dan cover YouTube. Oke, langsung saja teman-teman buka browser teman-teman di laptop ya. Buka youtube.com. Kemudian teman-teman pastikan sudah login di situs youtube.com ini ya. Kemudian teman-teman klik yang di ujung kanan atas ini. Sudut kanan atas, teman-teman klik, kemudian pilih Your Channel ya. Nah, di sini saya akan mengubah logo ini, logo channel YouTube saya ini. Kemudian saya juga akan mengubah cover YouTube saya ini. Teman-teman dapat mengubahnya langsung dengan mengklik di sini ya, langsung bisa teman-teman edit. Di sini juga bisa teman-teman edit. Tapi saya akan masuk dari sini ya. Bisa kita klik customize channel. Kemudian di menu customize channel, teman-teman pilih yang branding. Oke, sebelumnya teman-teman harus sediakan dulu ya logo ataupun cover YouTube yang ingin teman-teman ganti ya. Sini saya sudah menyediakan pengganti dari logo channel YouTube saya. Kemudian saya sudah menyiapkan juga ganti cover untuk YouTube saya. Kemudian teman-teman langsung saja di sini pilih change. Teman-teman pilih change, kemudian cari di komputer teman-teman logo yang ingin teman-teman ganti. Oke, misalkan saya ingin mengganti logo saya yang ini. Kemudian open. Kemudian teman-teman ini teman-teman sesuaikan ya. Di sini saya sudah sesuai. Kemudian klik down. Kasih secara otomatis logo saya sudah terganti seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengganti logo covernya. Teman-teman caranya sama, klik change. Di sini saya juga sudah menyediakan gambarnya, sudah menyiapkan pengganti gambar covernya. Oke, yang ini. Kemudian saya klik open. Kemudian saya klik down. Setelah itu jangan lupa teman-teman langsung klik publish ya. Oke, ini sudah terganti ya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita klik view channel untuk memastikan apakah cover dan logo channel YouTube kita sudah terganti. Oke, seperti yang teman-teman lihat, cover YouTube-nya sudah berubah, kemudian logo YouTube channel saya juga sudah berubah. Oke, teman-teman, sangat gampang sekali kan caranya? Demikianlah tutorial kali ini ya, cara mengganti logo channel YouTube kita dan cara mengganti cover YouTube kita. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.